setelah minyak panas, masukkan bawang merah yang sudah diiris. Bawang merah agak layu, masukkan cabai merah yang sudah diiris tipis-tipis. Sambil terus diaduk agar matangnya merata. Bawang putih yang bisa dihaluskan dengan garam. Masuk lagi agar tercampur merata. Setelah itu masukkan tempe yang sudah diiris kecil-kecil. Kita masukkan daun pepaya yang sudah diiris dan sudah direbus terlebih dahulu. Kemudian diaduk. Yang sudah dicucur agar cepat mengambur. Tambahkan sedikit air. Lalu terus diaduk-aduk sampai bumbu benar-benar tercampur. Setelah sayur daun paya matang, lalu tuang ke dalam pan. Sesuai dengan yang diinginkan.